Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So, kita bertemu lagi dalam video ni bersama saya Farid Fu dalam channel YouTube saya. So, hari ni kita nak review dan unboxing untuk Garmin Stryker VV7CV. So, kalau siapa yang nak belajar tentang Garmin Stryker VV7CV dan juga apa perbezaan dia dengan Garmin Stryker VV4CV dan 5CV, so stay tune dalam video ni. Depan aku ni sekarang ada Garmin Stryker VV7CV. Okay, so untuk Garmin Stryker VV7CV, dia punya transducer tak ada kat dalam kotak ni. So dia datang dengan kotak yang berasingan. Okay, so kita nak tengok dia punya spek. So ni dari tepi kotak dia, sebelah kiri, sebelah kanan. So ada serial number kat sini yang akan sama dengan serial number dekat body 7CV korang untuk kita check claim warranty dan sebagainya. Okay, ni dekat bahagian belakang dia, dia ada tunjuk Garmin Stryker VV7CV yang spek. So untuk Garmin Stryker VV7CV yang spek, okay, display dia 7 inci, lebih besar daripada 5CV, lebih besar daripada Stryker VV4CV juga. Okay, screen resolution 400x800px, iaitu sama dengan spek Garmin Stryker Vivid 5CV lah, dan lagi tinggi daripada Stryker Vivid 4CV. Sunlight readable, okay, seperti biasa boleh baca walaupun dalam keadaan silau. High sensitivity GPS, okay, korang boleh buat marking. Okay, share waypoint and routes with other Stryker and select Echo Map model. So yang ni pun boleh buat wire to wire transfer lah untuk Stryker Vivid 7CV. Okay, walaupun dia tak ada memory card untuk korang buat transfer, tapi korang boleh guna wire lah. Okay, yang macam dalam video aku sebelum ni, aku ada tunjuk macam nak transfer guna wire. Built-in sonar, dia ada chirp traditional scan dengan chirp clear view scan, yang mana datang dua-dua dengan power 500 watt. Okay, withdraw counter, okay, boleh create fishing map. Okay, walaupun GPS dia tak ada map, dia pun macam 4CV dengan 5CV juga, dia boleh buat quick draw counter lah. Okay, dia punya GPS tu boleh buat quick draw counter dan boleh juga lukis fishing punya map lah untuk Stryker Vivid 7CV ni. Dan juga GPS function dia boleh gunakan untuk marking waypoint ataupun masuk nombor lah. Alright, so kita tengok dekat bawah kotak dia sekarang. Okay, dia ada tulis sini package contain Garmin Stryker Vivid 7CV. Okay, kat dalam ada power data cable, tip swivel, bell mount dengan knob dia, dengan documentation dia lah. Okay, so ni dia punya transducer, iaitu sama seperti 4CV dan 5CV, GT20TM transfer mounted, yang mana support untuk traditional dan chirp clear view sonar. Alright, so ini spek untuk transducer GT20, 500 watt. Okay, dual frekuensi 77 atau 200 kHz untuk traditional, dengan kedalaman maksimum 1900 kaki, ataupun untuk chirp clear view 500 watt power juga, dengan dual frekuensi 455 atau 800 kHz dengan kedalaman 750 kaki. Okey, so dekat dalam box untuk GT20 ni, dia include sekali dengan transfer mount, rolling motor mount, 20 kaki punya kabel lah untuk transducer GT20 ni. Okey, jenis 4 pin connector. Okey, samalah dengan 5CV, 4CV, cuma beza yang ni skrin dia 7 inci lebih besar. So jom kita unboxing. Jadi kita unboxing Garmin Stryker Vivid 7CV ni, apa ada dalam kotak dia. Okey, so kita buka kotak ni, kita ada satu unit Garmin Stryker Vivid 7CV. Okey, korang boleh nampak skrin dia 7 inci melintang lah, lebih besar daripada Stryker Vivid 5CV. Alright, apa lagi ada dalam kotak? Dalam kotak kita ada stiker Garmin. Alright, seterusnya kita buka kotak bawah ni, ada dia punya mounting. Okay, rasanya mounting ni sama dengan Stryker Vivid 5CV ni. Tak pasti lah, tapi lebih kurang sama. Alright,
Ni dia punya tips wheel mount untuk orang pusing-pusing, pasang dekat bawah bracket ni so kau boleh pusing-pusing lah. Kau punya 7CV tu. Okay, dia punya telinga ni lah, dia punya knob, power cable, dan juga dia punya documentation lah, iaitu dia punya manual book. Alright, so macam aku cakap, dekat dalam kotak ni dia tak ada GT20 punya transducer, so korang kena, korang kena pula, korang akan dapat kotak asing untuk dia punya transducer. So korang buka kotak transducer ni, ada transducer dengan dia punya mounting semua lah. So kabel untuk transfer mounted standard lah untuk semua jenis transducer yang jenis transfer mounted, semuanya datang dengan 20 kaki punya kabel. Kalau korang perlukan wire yang lebih panjang untuk transducer korang, korang boleh beli extension wire lah untuk Garmin Striker Vivid 7CV ni, atau 5CV atau 4CV, tak kisahlah. Kalau transducer wire korang ni, sedikit info lah, kalau korangnya transducer wire ni tak cukup panjang, korang boleh request kat kami authorized reseller ataupun Echo untuk beli extension yang lebih panjang lah. Kita ada 10 kaki extension. So kalau korang tak cukup 10 kaki, korang boleh beli satu extension. Kalau korang tak cukup 20 kaki, korang kena beli dua extension lah. Dan tak silap pun kita ada 30 kaki punya extension. Alright, bergantung pada keperluan korang lah, dan juga panjang boot korang semua. Alright, dah jom kita review Garmin Striker Vivid 7CV ni. Alright, kita teruskan dengan sesi pemasangan pula. So nak pasang dia sama lah macam Garmin Striker Vivid 5CV. Sebiji je ikat knob ni kat tepi ni. Ikat. So bila korang dah ikat, ambil dia punya mounting ni. Okay, tengok biar dia ada gap sikit. Jangan ikat ketat dulu. Okay, masuk je ikut gap ni. Masuk ikut gap ni, ada bunyi sikit. Okay, adjust. Alright, lepas tu kita ketatkan lah dia punya telinga. Alright, sama je macam 5CV, tak ada beza pun. Cuma yang ni screen lagi besar. So, kalau dah masuk, kau ikat ketat-ketat. Okay, ni tak ketat ni. Okay, dah ikat ketat, pusing kat belakang. So sama juga macam 5CV, 4CV. Dia ada port SDCR dengan power port lah. Lepas tu dia ada marking longkang dia tu lah. Okay, macam aku cakap dalam video sebelum ni. Okay, so dia ada marking longkang dia ni dekat transducer kabel. Okay, dengan power kabel ni dia ada longkang ni. So korang kalau nak masukkan dia, korang kena ikut marking longkang. So marking longkang untuk power. Okay, dekat atas, so masuk, tekan ketat lah. Tekan ketat. Alright, sama juga dengan SDCR. Okay, iaitu dia punya transducer. Ambil dia punya longkang ni, halakan sebelah kanan ni lah. Ikut dan masukkan dengan ketat lah. Okay, pastikan korang masuk dengan ketat lah. Okay, kau tekan dalam 3 saat, kasih dia ketat lah. So dia dah ketat ni, dia dah tak boleh pakai lah. Okay, so untuk Garmin Striker Vivid 7CV, dia adalah IPX7 waterproof, iaitu dia sama juga macam 4CV dengan 5CV, iaitu dia tidak boleh rendam lebih daripada 1 meter dan tidak lebih daripada 30 minit. So sekadar kalau kena renjisan-renjisan air, kena hujan ke apa ke, tak ada masalah lah. Okay, kalau tercelup sekejap pun tak ada masalah lah. Alright, so kita nak on dia. So kita nak on dia, kita akan pakai dua kabel ni, iaitu kabel merah dan juga kabel hitam ni lah, iaitu power kabel lah, positif dan negatif. So yang ni adalah power data transfer kabel. Okay, yang mana kau boleh tengok dekat video aku sebelum ni, macam mana kita nak buat transfer spot. Seandainya korang upgrade dari 7CV ni pergi ke EcoMap yang terbaru lah. Okay, seperti contoh EcoMap UHD 62CV dan sebagainya. So kalau korang nak transfer spot, korang boleh guna wire ni. Korang boleh tengok kat description, ada link. Okay, untuk cara transfer waypoint menggunakan wire. Okay, untuk unit Striker Vivid, Striker Plus, Striker biasa yang first model tu, Fishfinder 250 ataupun EcoMap UHD ataupun EcoMap Plus. Okay, korang boleh guna wire ni. Alright, so kita sambungkan kepada
bahagian negatif dan positif dekat bateri kita lah. Okey. Kita sambungkan. Bateri korang boleh guna bateri 12 volt. Okey. 12 volt. Okey. Tak kisah apa-apa brand, tak kisah bateri alam ke, bateri motor, bateri kereta, bateri lori, asalkan 12 volt. Okey. So pastikan korang jangan plug benda ni dekat plug rumah korang lah. Okey. Sebab plug rumah korang menggunakan AC supply. So untuk semua fish finder, macam dalam video sebelum ni aku cakap, kita menggunakan DC supply. So korang boleh guna bateri 12 volt, ataupun kalau kau nak plug juga kat rumah, nak belajar main-main, korang boleh menggunakan bateri, ataupun kalau korang tak ada bateri, korang boleh beli bateri charger ni lah. Iaitu dia akan convertkan daripada AC ke DC lah, 6 atau 12 volt. Yang ni bateri charger yang aku pakai lah. Okay, so korang kalau nak on kat rumah, aku recommend korang on direct pakai bateri lah. Okay, pakai bateri lagi selamat lah. Jangan jangan direct plug dekat plug rumah tu pula, nanti meletup nanti. Okay, sebab plug rumah kita AC supply, bukan DC supply. Okay, melainkan kau ada DC converter yang macam aku pakai sekarang ni lah. Okay, yang macam aku pakai ni sekarang ni lah. Okay, alright, so tak lengah masa, jom kita belajar setting untuk Garmin Cycle Vivid 7CV ni. Okay, so sekarang kita nak on Garmin Cycle Vivid 7CV ni. Ingat jangan on direct dekat switch rumah . Kalau kau nak pakai switch rumah, kau kena ada DC converter ni. Maknanya AC output, input dia akan keluar pergi DC, jadi DC. Okay, jangan direct plug kat rumah. Kalau direct plug kat rumah, dia meletup, benda ni kita tak cover warranty . Sebab kita boleh tahu dia meletup sebab apa. Dia terbakar board tu sebab apa? Sebab over voltage ke? Okay, ataupun memang kesalahan daripada pengilang sendirilah. Alright, so itu semua yang akan efek warranty kita. Okay, so kalau kau nak selamat, pakailah bateri. Bateri motor, bateri kereta, bateri lori, tak kisah, janji 12 volt. Ingat tu. So kalau peringatan untuk korang, kalau kau menggunakan switch yang direct daripada board korang, pastikan korang start engine dulu. Okay, dan semasa kau start engine, pastikan kau punya switch equipment untuk GPS atau fish finder dimatikan dulu. Okay, selepas 5 minit kau dah start engine, baru kau on sonar korang ni ataupun GPS korang. Ni untuk mengelakkan power spike, sebab setiap kali bila kita start engine boot kita, okay, akan berlaku power spike, current akan masuk tinggi. So kalau terlebih sangat, dia akan hit boot yang ada kat dalam unit GPS atau sonar korang. Okay, yang tu major major lah untuk semua jenis GPS dan fish finder. Okay, sebab mereka ni semua memang dibuat menggunakan DC supply, bukan AC supply. Alright, so kita tekan on. Ni adalah switch on dia. Alright, so sebelum kita setting, okay, kita dah on ni, sebelum kita setting, aku tunjukkan korang button dia. Button dia lebih kurang sama macam 5CV. Ada butang tolak, butang tambah untuk zoom in, zoom out. Okay, butang back, butang atas bawah, kiri kanan. Butang okay, butang yang right ni lah. Okay, butang garis-garis ni ada butang menu, butang yang macam gambar bumi ni, macam Google Point ni, macam pin ni, adalah butang untuk marking. Ni butang on off lah. So untuk pertama punya setup, dia akan tanya korang pilih negara. So korang pilih ada je lah, kalau tak ada negara korang. Okay, language, ni bahasa yang ada dekat Garmin Cycle Vivid 5CV. Okay, so ni terlalu terang sangat. Okay, aku tak tahu korang boleh nampak ke tak. So aku baca kan, ada English, ada Thailand, ada bahasa Cina. Okay, ada bahasa Perancis. Yang lain ni bawah ni bahasa Korea ke Jepun, aku tak pasti lah. So kita guna bahasa Inggeris lah . Kalau korang boleh baca Thailand, korang pakai Thailand lah. Kalau korang boleh baca Cina, korang boleh ambil bahasa Cina lah. Untuk Cycle V7CV dia ada bahasa Cina. Ni agak menarik lah, sebab kat 5CV dengan 4CV dia tak ada bahasa Cina. So aku pun baru perasan dia ada bahasa Cina untuk Cycle V7CV. So pilih system language, English. Okay, okay, ni yang step yang kedua. Selepas kita pilih bahasa, pilih negara,
Okay, dia akan tanya store demonstration. Okay, store demonstration nak on atau off. Kebiasaan customer, dia akan salah, dia akan tekan on. Okay, untuk korang, korang pasti settingkan dia store demonstration off. Sebab apa? Sebab kalau kau on, dia akan start buka demo set, demo punya simulator punya mode lah, ataupun kita panggil mode demonstrasi. So kalau kau dah on mode demonstrasi ni, so bila kau tak connect dengan transducer, kau tak duduk atas air pun sonar akan berjalan. So sebab dia buat contoh. So apa benda yang kau setting kat dalam mode demonstrasi ni? Contoh kau dah masuk nombor ke apa kan, kau dah salin nombor daripada member korang atau daripada GPS sama korang, kau off, kau on balik unit ni, semua nombor tu akan hilang. So jadi sia-sia untuk korang, korang kena tekan off demonstrasi ni. Store demonstration ni korang kena tekan off. So aku akan tekan on sebab aku nak mengajar tutorial. So sekarang aku pun tak ada kat atas air, aku pun ada kat pejabat. So aku kena on untuk tunjuk korang apa function yang ada kat dalam Garmin Cycle Vivid 7CV. So untuk korang, pastikan korang tekan off, lepas tu korang tekan OK terus. Alright. So setting yang seterusnya adalah dia akan suruh kau setting untuk sistem unit, time zone, time format dengan daylight saving time. Okay, sebab Garmin Cycle Vivid 7CV ni terlalu besar. Okay, 7 inci besar, bukanlah terlalu besar tapi besar lah. So dia kat dalam video aku ni dia jadi terlalu terang, so aku kena sengit sikit. So sistem unit seperti biasa, kita tekan OK. Kita setting dulu sistem unit, tekan custom. Okay, kita boleh pilih lah bacaan untuk kedalaman, jarak, ketinggian, suhu air dan kelajuan bot lah. Okay, untuk depth ni, untuk kedalaman air, kau nak bacaan dalam kaki, meter ataupun phantom. Phantom ni depa lah. Kalau kau nak meter, ambil meter. Distance ia adalah jarak. Jarak, okay, kau nak pakai batu, kilometer, batu nautika kaki atau batu nautika meter. So kalau kau nak pakai apa, itu kesesuaian korang. Kalau macam aku pakai kilometer. Elevation, ketinggian pun aku pakai meter, tak nak pakai kaki. So untuk suhu air, kau boleh pergi Fahrenheit atau Celsius. So kita kat Malaysia ni biasa kita baca suhu dalam Celsius lah, jangan kita baca dalam Fahrenheit. So vessel speed, untuk kelajuan bot, kau boleh pilih batu per jam, kilometer per jam ataupun bacaan knot. Ha, kalau kau suka baca knot, kau ambil knot lah. Okay, dah setting, tekan back je balik, pergi kat time zone. Okay, time zone ni untuk betulkan waktu korang, biar dia sama dengan Malaysia punya waktu. So korang boleh pilih Hong Kong, China, sebab waktu Hong Kong, China dia sama dengan Malaysia nya zone masa lah. Alright, time format kau boleh pilih lah, kau nak 12 jam atau 24 jam untuk bacaan jam korang. Daylight saving time ni tak payah buat apa-apa lah, pergi dekat next, tekan OK saja. OK, dia akan tanya korang nak nak berbunyi tak kalau air cetek. Kalau nak kau tekan yes, kalau tak nak kau tekan no lah. Kalau nak kau tekan yes je lah. Alright. So dah siap dah setting untuk Garmin Cycle Vivid 7CV korang. So jom kita kupas satu persatu tentang function dia. So ni sikit information juga untuk Garmin Cycle Vivid series ni. Okay, kalau korang nak kurangkan dia punya kecerahan ni, korang boleh tekan butang on off ni sekali. Tekan sekali, lepas tu korang nampak ada keluar backlight ni. Ada keluar backlight ni. Okay, kau tekan OK. Lepas tu korang pilih lah berapa kecerahan dia tu kau nak kurangkan ke tak. So macam aku nak buat video kena kurangkan sebab dia punya cerah tu terlalu cerah. So sampai bersilau dekat apa kamera ni. Alright. So ini sajalah. Okey, lepas tu kau tekan back. Okey. So jom kita jom kita review satu persatu untuk kita punya Garmin Cycle Vivid 7CV. So untuk Garmin Cycle Vivid 7CV kita, dia ada function yang sama macam yang korang tengok nampak dekat Garmin Cycle Vivid 4CV atau 5CV. Okay, dia ada traditional scan, clear view scan, flasher scan, split frequency. Okay, traditional plus clear view, quick draw map ataupun kombinasi untuk peta, map, traditional scan dengan clear view. So ni dia sama macam 5CV, dia boleh split untuk 3 sekali dalam satu masa. Nampak? So dekat sini korang boleh nampak bacaan sonar korang, dan juga ni ada GPS lah. Okay, yang kau boleh guna untuk marking. So kalau kau jalan nanti dia akan buat line tu lah, dia punya line track tu. Alright. So
So, korang juga boleh buat untuk quick draw counter lah, walaupun dia tak ada map, korang boleh buat quick draw fishing. So yang aku tu akan kupas satu persatu dengan korang selepas ni ya. Alright. Alright guys. So untuk mod yang pertama kita ada traditional scan. Okay. Yang ni korang boleh tengok ikan. Okay. Tengok dasar. Okay. Tengok segala apa yang ada di dasar laut lah. Okay, ataupun dasar tasik, dasar sungai dan sebagainya, bawah air lah senang cakap. Okay, so ini dia punya traditional scan. So kat sini dia ada bacaan kedalaman, suhu air, kelajuan bot, okay, voltage bateri korang dan juga waktu sekarang pukul berapa lah. Okay, so ni kita menggunakan background warna yellow. So untuk setting Garmin Cycle Vivid 7CV dekat bahagian traditional ni sama juga macam 4CV atau 5CV. Okay, kalau korang nak tukar color untuk korang punya traditional scan ni, korang boleh tekan butang menu, boleh pergi kat butang sonar setup, pergi dekat appearance, korang boleh pilih lah nak color jenis apa lah. Kalau nak biru, korang boleh pilih biru, nak classic blue, boleh ambil classic blue, classic white black, maroon, okay, red green, orange, merah, hijau, ataupun hitam putih. Atau pulang lah korang. Okay, so hari ni aku rasa aku nak guna color lain lah buat review. Aku nak pakai red green ni pun cantik kat ni, white black ni pun nampak cantik. Okay, so aku pakai color lain lah ni. Biasa kita buat tutorial aku guna background warna biru kan. Alright, so itu cara untuk tukar color. Okay, selain tu korang boleh tambah kat tepi ni ada A-scope lah. A-scope ni dia akan bergema kat tepi ni. Okey, dia akan bergema kat tepi ni, dia menandakan ada satu objek yang baru lalu dekat kawasan transducer korang. So korang akan dapat macam fresh data lah kat tepi ni. Okey, yang membantu korang kalau dia ada gema kat sini, so korang boleh nampak lah ada ikan masuk ke, ada karang transducer korang dah start scan karang besar ke apa ke. So nak buka A-scope, tekan menu. Okey, tekan butang garis-garis ni, sonar setup, sama juga pergi ke appearance, tekan A-scope. Okey, A-scope. So dia ada gema kat sini. So bila gema ni berlaku, okey, dia, kalau kita tahulah ada benda yang tengah masuk dalam bacaan sonar scan kita. Macam ni sekarang bergema besar tadi kan. So dia keluar ada satu karang yang besar kat sini. So untuk siapa yang baru menggunakan fish finder, okey, korang boleh tahu, kalau korang nak tahu macam mana ikan adalah berbentuk fish eyes yang macam udang ni, yang macam lengkung-lengkung udang ni. Okey, yang macam lengkung-lengkung udang ni adalah ikan. So kalau korang masih baru lagi menggunakan fish finder ataupun korang malas nak baca fish eyes ni, korang boleh tukarkan eyes ikan ni menjadi simbol ikan. Okey, so dia akan keluar gambar ikan. So kalau korang nak tukar, korang boleh tekan butang garis-garis ni, okey, pergi dekat sonar setup. Okey, sama juga pergi kat appearance, pergi kat fish symbol. Okey, kau boleh pilih simbol ikan yang kau nak. So yang sekarang ni off, yang ni okey, dia ada logo ikan yang di overlay kan dengan ash dia. Contoh ni ikan dalam cara tradisional dia ash, so dekat depan tu dia akan letak logo ikan lah untuk overlay kan dia, untuk lapik kan dia. Okey, ataupun kau boleh pilih yang nombor 2 ni, ada ikan depan ada logo, lepas tu ada nombor ni mewakili nombor kedalaman ikan, bukannya nombor saiz ikan tu besar atau kecil. Okey, ikan tu besar atau kecil bergantung pada ash ataupun logo tu besar atau kecil. Kalau besar logo tu, maknanya besarlah ikan tu. Okey, kalau banyak logo ikan tu, maknanya kau tahulah ikan tu datang dalam keadaan berkumpulan. Biasanya adalah ikan-ikan umpan lah. Okay, ataupun kita panggil bait fish lah. Okay, atau kau boleh pakai, kau nak buang ash ikan tu tadi, nak 100% pakai logo ikan. Kau boleh pakailah logo ikan ni yang tak ada nombor ni atau yang ada nombor ni. Macam biasa juga, nombor ni mewakili di dalam ikan. So biasa aku akan pakai setting yang nombor 2 ni lah. Alright, so aku dah buka dah simbol ikan. Okay, so ikan akan tunjuk macam ni ya dekat bila korang dah tukarkan dia kepada simbol ikan, ikan akan start tunjuk dalam bentuk logo. Kalau kau boleh nampak, ikan tu ada nombor 8, maknanya dia 8 meter daripada paras
atas ke bawah air. So ni betul-betul 8 lah. Ha, jadi 8 meter. So ikan ni ada nombor 3. Okay, so dia 3 meter daripada atas permukaan air ke bawah. So korang boleh tengok yang ada logo ikan tu, ada kecil, sedang, kecil, besar macam tu kan. Kalau kecil, ikan tu kecil lah. Kalau besar, ikan tu besar. Kalau ikan tu besar, dia akan lagi besar logo ni. Alright. So yang tu untuk buka simbol ikan. So kalau korang perasan kat atas ni ada noise surface. Ada orang dia tak suka tau ada gangguan noise surface ni. Ataupun kalau korang pasang transducer korang tu dekat dalam taku umpan. So kebanyakan customer aku dia guna dia pasang transducer dekat dalam taku umpan. So dia akan ada noise surface yang sangat tebal lah. Okay, buat kita dah pasang dalam taku umpan. Kalau korang nak buang interference ni, okay, korang boleh pergilah dekat butang garis-garis ni, iaitu butang menu. Alright, lepas tu korang boleh pergi dekat sona setup. Okay, korang boleh pergi kat noise reject. Nanti korang boleh pergi kat surface noise. Sekarang surface noise dia show, dia tunjuk show. Korang tekan ok, dia akan keluar hide. Okay, bila dia dah hide, korang keluar dan korang akan buang surface noise ni. So tak adalah mengganggu korang. Okay, ada orang dia suka, ada orang dia tak kisah, ada orang dia tak kisah, ada orang dia tak suka ada interference kat atas ni. So kau boleh padam macam tu, simple je lah. Okay, so kalau kau nak tukar frekuensi sama juga macam TV 4CV, 5CV, okay, kau tekan butang garis-garis ni, kau pergi kat frekuensi dan dia akan tunjukkan frekuensi yang ada dekat transducer korang ni lah. Okay, macam korang pakai GT20, so dia akan tunjuk frekuensi untuk GT20. So sekarang ni dalam keadaan simulator, so dia tak tunjuk frekuensi untuk GT20 lah. So kalau kau nak tengok, sekejap aku tukar, aku offkan dulu mode simulator ni. So sekarang aku dah off mode simulator ni, aku connectkan transducer ni, okay, dengan body. So kau boleh nampak frekuensi yang ada untuk untuk Garmin GT20TM transfer mounted ni, transducer ni adalah chip 77 GHz, chip 200 kHz, 77 kHz tradisional biasa, 200 kHz tradisional biasa. So mana mana satu frekuensi yang patut korang pakai? Okey, korang amat-amat digalakkan ataupun digalakkanlah, memang digalakkanlah, okey, menggunakan chip punya frekuensi. Okey, sebab chip adalah compressed high intensity radiated pulse, yang mana dia akan tembak macam machine gun. Kalau korang pilih yang tak ada chip ni, dia tembak macam pistol biasa. Contoh dia macam ni lah. Kalau kau pakai chip, dia tembak macam machine gun, peng 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 peng. Kalau kau pakai yang tak ada chip ni, dia tembak peng peng peng, slow lah dia tembak tu. So kau menggunakan, kau digalakkan menggunakan chip lah. So antara chip 77 kHz atau chip 200 kHz untuk traditional scan korang. Okay, so bila kau nak pakai 77 kHz, okay, dia adalah wide beam angle pun akan buka besar. Okay, atau 200 kHz, chip 200 kHz adalah narrow beam angle, so cone korang tu kecil lah. So bila nak pakai, waktu yang sesuai, bagaimananya keadaan air, so biasanya kita menggunakan frekuensi yang kecil untuk air yang lebih dalam, dan air yang cetek kita menggunakan frekuensi yang lebih besar. So 77 kHz biasa kita akan guna 30 meter dan ke atas untuk air 30 meter dan ke atas, atau chip 200 kHz untuk air bawah 30 meter. Okey, ini hanya anggaran sajalah. Okey, so dari pengalaman-pengalaman pengguna okay, sendiri dan juga tim kita buat research. So biasanya kita akan guna macam ni punya keadaan lah. Okey, so yang tu untuk bahagian frekuensi. So untuk Garmin Cycle Vivid 7CV ni, pada aku dia sama je lah macam Cycle Vivid 5CV, cuma skrin dia lebih besar dan lebih jelas lah. So kalau buat korang lagi besar, kalau duduk lagi belakang, so dia lebih jelas lah. Okay, so kalau korang nak tengok macam mana nak scan sotong ke apa, kau boleh tengok video aku yang sebelum ni. Okay, cara penggunaan Garmin Cycle Vivid 5CV, kat situ ada tips untuk tengok sotong menggunakan Garmin Cycle Vivid series ni lah.
So yang tu aku tak payah explain kat sini, korang boleh tengok kat video Garmin Cycle Bibit 5CV tu, dekat tips cara tengok sotong tu dekat part yang last tu, ending tu. Sebelum ending tu ada dia punya tu, alright, dia punya cara-cara tutorial nak tengok sotong, alright. So seterusnya kita pergi ke clear view, okay. So untuk clear view punya function ni seperti yang mana aku pernah jelaskan dalam video sebelum ni, dia adalah structure scanner. Okay, structure scanner. Maknanya dia ibarat scan 3D lah. Macam scan 3D baby tu. Okay, traditional tu scan yang normal, yang biasa kan, yang hitam putih tu scan baby. Yang clear view ni dia macam scan 3D baby tu, boleh nampak muka. So untuk clear view dia bukan scan untuk ikan, tapi dia lebih scan kepada structure scanner lah. So dia akan tunjuk bentuk dasar yang betul. Okay, so kalau ada tukun ke, unjam ke, kapal karam, batu dan sebagainya, dia akan tunjuk bentuk keadaan sebenar batu, tukun, okay, kapal karam, atau bentuk dasar yang sebenar. Okay, ada pokok ke tak ada pokok ke, semua dia akan nampak. So kalau kat tradisional pokok tu kau nampak macam ni, dia akan tunjuk lah dekat clear view pokok tu sebenar ada bercabang macam ni, macam tu lah. Okay, lebih kurang lah. Okay, dia akan tunjuk keadaan yang sebenar. Okay, so untuk clear view ni sangat membantu untuk korang cari yang ikan yang main kat dasar. Okay, tapi korang tak boleh pakai dia dalam mode stand alone. Maknanya tak boleh pakai dekat mode satu ni saja. Korang kena side by side, sebelah tradisional, sebelah clear view, supaya korang nampak perbezaan di antara dasar, okay, dan juga ikan yang main dekat dasar. So macam mana? Jom kita tengok. Alright. So macam aku cakap tadi, clear view tak boleh pakai stand alone, korang kena pakai function traditional plus clear view ni. Alright. So macam mana kita nak membezakan ikan yang berada di dasar, okay, menggunakan clear view ni? Korang kena pakai dalam unit kombinasi di antara traditional dengan clear view. Okay. So kita dah buka sekarang kita punya traditional scan, yang sebelah dia ada clear view scan lah. So kita biarkan dia jalan. Alright, kita tengok. Okay, sekarang kita dah dapat dua view. Okay, sebelum aku ajar, aku beritahu kau dulu perbezaan. Okay, dekat traditional scan dia akan baca ikan dan juga segala apa yang ada dekat dalam dasar air. Tapi dekat clear view, dia tidak akan menunjukkan sebarang bacaan ikan. Dia hanya menunjukkan bacaan keadaan sebenar dasar. Alright. So kita ambil contoh yang macam ni lah. Okay, sangat cantik lah contoh dia. Okay, kita nampak satu pokok dekat sini. Kita nampak satu pokok dekat sini. Okay, sekarang kita nampak satu pokok sini ataupun batu lah. Dan batu ni panjang dekat tradisional. So bila kita scan dekat clear view, bila kita scan dekat clear view, kita tidak nak, kita tengok batu yang sebenar adalah pendek. So maknanya batu tu paras ni je. Okay, so dekat atas ni dia ada macam cabang. Okay, satu cabang kat atas tu. Tapi kat clear view tak nampak cabang tu. Seperti mana yang aku dah sebut tadi, dekat traditional dia akan scan segala apa yang ada kat dasar. Ikan, batu, karang, unjam, pukun dan sebagainya, kapal karam. Okay, tapi dekat clear view dia hanya tunjuk bentuk permukaan yang sebenar. So kita nampak bentuk sebenar batu tu adalah pendek. So yang bercabang ni dekat traditional kita tak nampak dekat clear view. Okay, jadi apa yang tak nampak dekat clear view ni adalah menunjukkan dekat traditional ni ada ikan yang dah duduk berlongkok dekat atas batu ni. Nampak? Memanjang. So ada ikan yang duduk berlongkok dekat atas batu ni. So sebab clear view dia akan tapis gambar ikan. Okay, so semua ikan tak nampak kat clear view. Dia kalau nampak pun dia jadi macam menampak buih-buih macam tu. Ikan dekat clear view dia hanyalah seperti bintik-bintik garam. So dia tak nampak lah. So jadi kau dapat membezakan antara ikan dan juga dasar. Okay, ikan yang main kat dasar dengan batu lah. Alright. So seterusnya kita ada mode flasher. Mode flasher ni, okay, yang ni kita tak pakai dekat Malaysia. So kebanyakan pengguna mode flasher ni adalah orang-orang di Iceland sana lah. Okay,
yang orang Eskimo nih. Ini dekat negara Eropah ke, okey. Dia ada musim salji ya, musim beku lah. Okey, so tasik semua akan beku, dia orang akan pergi memancing, dia akan korek lubang. Okey, bila dia korek lubang, dia akan masukkan tenggusa kat dalam lubang. Okey, so dia akan tahu ada ikan bergerak pada dasar kedalaman berapa. Okey. So dekat Malaysia ni kita tak boleh pakai lah, sebab untuk Malaysia ni dia sangat sensitif dengan arus dan juga ombak semualah. Okey. So dia lebih kepada freshwater fishing lah. Dia punya main function untuk ice fishing lah, untuk ice fishing. So bila kau drop kau punya apa nama umpan tu, kau boleh nampak lah dia akan bergema. So dekat tempat yang dia bergema ni, tempat dia bergema ni adalah ada benda yang dah lintas dekat pada setiap dasar. Contoh dia gema kat satu ni, okey, contoh kau baling umpan, dia gema kat satu ni, kau tahulah okey umpan kau dah masuk dekat 1 meter air. So nampak gema kat dua, kau tahulah umpan dah gema dekat 2 meter ni. Ataupun kau nampak ada gema kat 6, 5 atau 4 meter ni, maknanya kau tahu ada ikan lalu dekat dalam kawasan 5 meter bawah air tu. Macam tu lah. Okay, tu flasher mode lah. So dia hanya guna untuk kat tempat air yang lenang saja. Okay, so dia pun ada tunjuk juga lah kalau korang pakai 50 kHz punya frekuensi, contohlah 50 kHz, berapa bukaan cone dia dengan kedalaman air semasa. Sekarang air 14 meter, kau pakai frekuensi 50 Hz, so bukaan cone adalah 5.8 meter. Alright, so tak ada apa yang special kat flasher ni. So kat Malaysia ni kita tak boleh pakai, tapi kalau kau nak cuba main dekat sungai ke, dekat tasik ke, tak ada masalah, sebab air yang, janji air yang tak berarus dan berombak. Tapi dekat Malaysia ni kita memang tak pakai lah fungsi ni. Ni fungsi memang Garmin buat untuk ice fishing punya function ya. Alright, seterusnya ada split frekuensi. Macam tadi aku ada ajar macam mana nak tukar frekuensi 77 kHz wide beam angle, 200 kHz untuk narrow beam angle. So kalau kau malas nak tukar-tukar frekuensi, kau boleh buka dua mode sekali ya. Sebelah 77, sebelah 200 kHz. Okey. Seterusnya, yang ni traditional plus clear view ni kita aku dah kupas tadi. So kita ada quick draw map. So quick draw map, okey, dia hanyalah peta kosong saja untuk Garmin Cycle Vivid 7CV, dia tak boleh masuk peta. Okey, tapi dia boleh marking spot. Okey, kau boleh marking spot. Lepas tu kau boleh buat track. So kau jalan, dia akan lukis laluan kau lalu kat mana tadi. Dan lagi satu, kau boleh buat quick draw counter lah. So untuk start buat quick draw counter, dia kau boleh tekan butang garis-garis ni. Kau tekan quick draw counter, start recording. Okey, tekan accept, tekan okey. So apabila kau berjalan, okey, transducer korang ni, GP20 korang ni akan start buat lukis counter kedalaman dekat tempat yang korang lalu saja. So kat sini ada bacaan kelajuan bot, heading korang, kompas kat atas ni. Alright, kedalaman air dengan pukul berapa sekarang. Alright, so kalau korang dah, korang nak marking, kau boleh tekan butang mark saja. Okay, kau nak cari balik, kau boleh keluar, pergi dekat user data, pergi dekat waypoint. Okay, pergi dekat waypoint. Okay, pilih je lah point mana yang kau nak pergi. Kau tekan widget tu, kau go tu. So dia akan bawa korang pergi dekat tempat yang kau dah marking. Okay, ataupun kalau kau nak masukkan nombor kat rumah, kau nak setting siap-siap, okay, kau boleh pergi kat user data. Okay, pergi kat waypoint. Okay, pergi tekan kat new waypoint, enter koordinat, dan kau boleh masuk nombor yang kau dapat daripada kawan korang ke ataupun daripada GPS lama korang. Dan kau boleh simpan lah, kau just tukar je lah n berapa, 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 berapa. Okay, tekan, 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 tekan. Okay, kau masuk je nombor ni. Okay, i berapa, berapa, berapa. Okay, dah siap, kau tekan done. Okay, kau boleh tukar nama dia, tekan edit waypoint. Boleh tukar lah nama apa kau nak tukar, Unjam ke, JT ke apa ke. Simbol tu kau nak tukar simbol apa pun tak ada masalah, tukar je simbol. Lepas tu keluar, dan keluar saja balik. So kau akan nampak point tu akan tersimpan kat dalam ni. Alright, kau nak pergi sama jugalah cara dia, waypoint,
Okey, pilih nombor tempat kau nak pergi tu, tekan yang digit tu. Okey, boleh tekan okey. Dan kau boleh pergi. Okey, bila kau tekan pergi, dia akan tunjuklah arah untuk orang pergi dekat tempat yang kau nak tuju tu tadi. Alright. So, yang tu sebut sedikit dekat dunia bahagian navigasi. Alright. Seterusnya, kita ada function yang dia boleh buka tiga image sekali ya, iaitu GPS, traditional scan dengan clear view scan. So sangat jelas lah eh. Dekat dalam video ni kemungkinan kau akan nampak skrin ni berbelang disebabkan dia punya apa ni, reflection daripada monitor ni lah. So dekat aku tak ada berbelang sebenar. So kita adjust sikit dia punya brightness tu. Kurang sikit belang ni sebab aku tak boleh buka terlalu terang sebab dia akan menggelapkan video ni. Alright. So tu gam Cycle Vivid 7CV punya sedikit dia punya function dan juga setting lah. So lagi satu function untuk GPS ni. Okay. Kenapa Garmin mengeluarkan kita Fish Finder, okay, ataupun sonar yang memang ada GPS? Kenapa Garmin sekarang tak ada buat yang sonar memang sonar saja tak ada GPS? Okay, sebab utama kita buat Fish Finder atau sonar kita ni ada GPS, ada tujuan dia. Sebab apa? Kebiasaan kadang-kadang dalam korang dah bawa boat, kadang-kadang bila laju korang ada nampak spot, korang ada terscan spot. Bila korang dah scan spot, korang dah terlajak ke depan, korang kena patah balik. Korang kena patah balik, patah balik, korang cari balik spot tu. So itu akan menyebabkan korang membazir masa dan juga membazir minyak. So kalau korang kenapa Garmin buat ada GPS, so ini fungsi utama dia yang sebenar Garmin buat adalah, kalau contoh sekarang kau bawa bot laju, kau dah terlepas batu ni, kau nak pergi balik kat batu ni, kau hanya perlu tekan butang belah kiri atau belah kanan untuk poskan GPS ni. Okey, kau alihkan. Okey, kita ambil belakang sikit lah. Kau alihkan ke belakang ni. Contoh kau nampak batu ni. Okey, kau pergi kat batu ni. Okey, contoh kau dah terlepas batu ni tadi. Kau dah terlajak ke depan. Kau tekan butang OK ni, butang right ni. Okey, dia akan tunjuk waypoint created at cursor. Okey, kau back je balik. Kau back je balik. Lepas tu kau nak pergi balik dekat tempat yang kau nampak tu tadi. Pergi kat user data. Pergi kat waypoint. Kau nampak 004 point yang tadi kita dah tanda menggunakan cursor tu tadi, yang kita postkan sonar kita tadi ada dah kat situ. So korang boleh patah balik pergi kat situ, tekan OK, pergi navigate tu, tekan go to. Right, so dia akan bawa korang pergi dekat spot yang kau nampak tadi kat dalam sonar korang. Nah, itulah function dia. Kenapa Garmin buat Echo Sounder atau Fish Finder sekarang dia memang ada GPS. Kenapa dia buat tak ada single sonar saja? Sebab dia bukan nak fokus untuk korang marking ni semua. Kalau korang nak marking ni, saya percaya kebanyakan korang biasa memang akan standby satu E-Track 10 GPS 79S 78 yang GPS tangan tu untuk backup korang punya spot. So tujuan utama kenapa Garmin punya Fish Finder dengan Echo atau sonar ni ada GPS, sebabnya dia nak menjimatkan masa korang, nak tolong korang jimatkan masa korang. So kalau kau dah terlepas daripada spot yang tadi kau nampak, kau tak perlulah membazir mata, patah balik, pergi scan balik, nak cari balik, dah habis minyak. So kau boleh teruskan perjalanan, nanti balik, patah balik, kau boleh pergi balik kat tempat tu. So kau hanya poskan sonar tu, kau tujah dia pergi belakang, kau cari balik batu ke karang ke yang kau nampak tu tadi. Okey, kau tekan OK. Okey, dia akan create satu waypoint dekat cursor yang kau dah edit, yang kau dah point tu tadi lah, kau dah pin tu. Sama juga dekat clear view pun boleh juga, kau nampak satu batu. Okey, kau nak marking batu tu. Okey, contoh kau nampak batu ni. Okey, kau pergi dekat batu ni. Alright, pergi dekat batu ni, kau tekan marking. Okey, dia akan mark. Okey, inilah salah satu kelebihan kenapa Garmin dia buat ada GPS dekat dia punya semua Fish Finder atau sonar. Alright, so
Itu sajalah untuk video kali ini. Alright. Itu saja review aku kali ini untuk cara-cara penggunaan Garmin Striker Vivid 7CV. So sekiranya korang ada sebarang soalan ataupun ingin aku buat review tutorial untuk Garmin-Garmin model yang lain, tak kisah untuk marine ataupun GPS handheld, korang boleh komen dekat bawah juga. So sekiranya korang nak dapatkan Garmin, pastikan korang membeli di Garmin Authorized Reseller yang berdaftar dengan Eco Technology Malaysia Sdn Bhd selaku pengedar sah Garmin Malaysia. So, kalau korang nak cari Garmin Authorized Reseller yang sah yang berdekatan dengan korang, pastikan korang klik link dekat description untuk mendapatkan lokasi Garmin Authorized Reseller yang berdekatan dengan korang. Dan juga pastikan set korang ni ada stiker diimport dan diedar oleh Eco Technology Malaysia Sdn Bhd selaku pengedar sah Garmin Malaysia. So, setakat itu saja video aku kali ini. So, kita jumpa di review yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat tinggal. Bye-bye.